Berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok dari kota Nazaret, dan gereja yang di belakang kita adalah rumah dari Maria, Ibu Yesus ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus, ketika malaikat Gabriel mengunjungi dia untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, saudara-saudara. Dan teks yang bisa Anda lihat berkaitan dengan peristiwa itu ada dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Makanya kalau Anda melihat sekeliling di lokasi sini, itu ada gambar-gambar Maria dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, dari Cina, dari Afrika, dari Uruguay, dan dari mana-mana. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya soroti berkaitan dengan peristiwa itu, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita berkata, kenapa Tuhan memilih Maria? Jawabannya ialah karena memang itu karena anugerah semata-mata, kasih karunia semata-mata. Maria adalah orang yang membutuhkan penebus. Makanya kalau Anda lihat di dalam bagian selanjutnya, di ayatnya yang ke-46 dan ayatnya yang ke-47, ketika mendengar berita itu, Maria berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Artinya apa? Maria juga orang berdosa. Dia membutuhkan juru selamat. Makanya ketika malaikat Gabriel mengunjungi dia, dia bersyukur sekali karena dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bahkan kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-48, dia berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Berarti dia orang yang rendah hati, luar biasa. Dia merasa bukan siapa-siapa, tapi diangkat oleh Tuhan dan diberi kesempatan. Tetapi juga yang saya dapati dari Maria, memang dia orang berdosa, tetapi dia juga menjaga kekudusan hidup yang luar biasa. Makanya di ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34, ketika malaikat memberitahukan bahwa dia akan lahir, akan melahirkan seorang anak laki-laki, mulai dari ayat 32, malaikat berkata, anak itu, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di ayat 34 Maria berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Artinya dia orang yang sangat menjaga hidupnya. Jadi kepada kaum perempuan yang mendengarkan ini dari rumah Maria, saya mau sampaikan, jaga diri Anda baik-baik supaya Anda tetap menjadi orang yang hidup bersih, takut akan Allah. Jangan laki-laki merusak hidupmu. Saya mau kasih tahu ini ya, perempuan berharga dengan perempuan gampangan itu beda. Perempuan gampangan, orang bawa Anda ke tempat tidur, orang lepaskan Anda. Tapi kalau Anda perempuan berkelas, orang membawa Anda sampai ke altar gereja. Ini pesan hidup dari seorang Maria. Dia orang berdosa, tetapi dia menjaga kekudusan hidup. Dan yang berikut, saudara-saudara, ketika dia mengatakan itu, malaikat mengatakan di ayat ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan Maria. Saudara tahu, ada empat cara Tuhan menghadirkan manusia di bumi ini. Yang pertama, tidak pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Siapa? Adam. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Siapa? Hawa. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Siapa? Yesus Kristus melalui Maria. Dan yang keempat ialah pakai laki-laki dan pakai perempuan, yaitu kita semua. Berarti saudara, ini perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang luar biasa lagi, di ayat 38, Maria berkata, bilang begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini teladan yang terakhir yang kita belajar dari Maria. Ketika mendapatkan tugas yang luar biasa, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Padahal Anda tahu, dalam hukum orang Yahudi, kalau orang hamil di luar nikah itu bisa dirajam dengan batu. Tapi bagi Maria, berapapun harganya, asal Yesus ada di hidupnya, asal Tuhan berkenan memakai dirinya, bagi Maria tidak ada persoalan. Yang penting dia mau taat kepada Tuhan karena dia telah mendapatkan kepercayaan besar. Pesan saya sebagai hamba Allah, saya hanya mau bilang, kita semua seperti Maria, orang berdosa, tidak layak. Tetapi ketika Tuhan angkat kita, Tuhan pulihkan kita, layaknya kita berkata seperti Maria kepada Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu, karena aku ini hamba Tuhan. Dari rumah Maria di Nazaret, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini, kiranya memberkati Anda semua. God bless you all. Tapi minta maaf, agak beribu, tapi sana apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.